Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Wali. Hari ini kita akan membahas topik tentang komparatif dan superlatif. Dua hal ini, komparatif dan superlatif, merupakan skill ya yang perlu kita pelajari, terutama untuk menghadapi tes TOEFL. Saya berterima kasih kepada Marla Yoshida yang telah mempersiapkan materi ini, memberikan kemudahan bagi saya untuk menjelaskan materi tentang komparatif and superlatif. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Kita akan belajar tentang comparative form of adjective. Jadi yang namanya comparative form ya, bentuk komparatif ini ada macam-macamnya ya. Salah satu bentuk atau macam dari komparatif adalah adjective ya, comparative form of adjective. Comparative form of an adjective shows that one thing has more of a quality than another. Jadi karena kita mengkomparasikan, berarti nanti ada sesuatu kualitas ya yang lebih dari yang lain. Satu hal ini lebih dari hal yang lain. Biasanya kalau misalkan kita membuat kalimat ya untuk membandingkan, seperti halnya contoh kalimat berikut ini. Elephants are bigger than mice. Ya, jadi di sini jelas bahwa gajah itu lebih besar daripada mice. Mice itu tikus ya. Kemudian diamonds are more expensive than chewing gum. Tentu ya. Yang namanya berlian itu ya mesti lebih mahal daripada chewing gum. Permen karet itu ya. Okay, we usually put then and a noun, pronoun or clause after the comparative adjective to name the thing we are comparing something to. Jadi kita biasanya meletakkan then ya untuk noun, pronoun atau clause after the comparative adjective to name the thing we are comparing something to. Jadi kita meletakkan then. Misalnya contoh di sini ya, babies are always younger than their parents. Jadi then ini untuk membandingkan antara babies ya, babies sama parents-nya. No one is more dedicated than he. Tidak ada yang lebih dedicated, lebih berpendidikan ya, atau lebih berdedikasi daripada dia. Or in more casual speech, ya, more dedicated than he. Biasanya kalau dalam percakapan yang lebih casual, yang lebih biasa begitu ya, kita gunakan him di belakangnya. You have more money than I do. Kamu punya uang lebih banyak daripada saya. Atau bisa juga ditulis, you have more money than do I. Jadi itu adalah contoh komparatif ya, bentuk komparatif. Sekarang kita coba lihat bentuk komparatif adjektif ya. Jadi pembentukannya bagaimana ya? Pembentukan komparatif form ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, jika adjektif has one syllable or if it has two syllables and in y, li or er to the adjective ya, kita biasanya nambahi er ya. Contohnya di sini ada big ya, maka kita tambahi menjadi bigger, noisy menjadi noiser, little menjadi littler. Karena apa di situ? Karena dia hanya memiliki satu syllable ya. Oke, kemudian if the adjective has two syllable and doesn't end in y or li ya, or it has three or more syllables, we add more for it. Tetapi kalau kata sifatnya memiliki dua syllable ya, syllable itu kalau misalkan kita terjemahkan mungkin suku kata ya. Kalau lebih dari dua suku kata dan tidak berakhiran y atau li ya, atau kata itu memiliki lebih dari tiga syllable, tiga atau lebih dari tiga syllable, maka kita menambahi more. Contohnya misalkan di situ modern ya. Modern, more modern, dangerous, more dangerous. Okay, we never use both more and er at the same time. Kita
tidak pernah menggunakan more than ir pada saat yang sama. Ya, contohnya more longer ini nggak bisa ya. More intelligenter juga tidak bisa. Jadi kita harus tepat kapan menggunakan more, kapan kita menggunakan ir. Begitu ya. Jadi penjelasannya semacam itu. Oke, kita lanjut. Comparative form of adjective. Ada beberapa kata yang memiliki irregular comparative form. Irregular ini tidak biasa ya. Contohnya di sini misalkan good, ini tidak gooder ya, atau bad menjadi better. Karena ini apa namanya irregular ya, maka terjadi perbedaan. Good menjadi better, bad menjadi worse, little menjadi less, much menjadi more, far menjadi farther atau further bisa ya. Oke, okay. The word little means not much. Seen only have a little money. It's different from little meaning small. Oh, berarti gini ya, kita harus juga memperhatikan bahwa little di situ ya yang ada tanda bintang itu maksudnya apa? Little itu di situ tidak banyak. Makanya di situ ada komparatifnya menjadi large. Tetapi kalau little yang maknanya sedikit ya, yang maknanya kecil maksud saya, itu biasanya kita tambahi r. Okay, you have little money, I have less money than you. Mice are little, earthworms are little than mice. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau little artinya tidak banyak, maka kita menggunakan komparatifnya less. Tapi kalau little yang artinya kecil, ya maka kita menggunakan ir. Little sama less sama littler. Jadi itu bedanya. Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi. Ada superlative form. Kalau tadi komparatif, kita coba ke superlative. Apa itu superlative form? Ya, superlative form itu adalah adjective yang menunjukkan bahwa satu hal itu memiliki kualitas yang paling bagus ya, paling istilahnya paling top gitu ya, dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dalam satu kelompok itu yang paling bagus itu mana? Nah, itulah yang disebut dengan superlatif. Contohnya di sini misalkan ada kalimat the fastest animal in the world is cheetah. Jadi cheetah itu adalah hewan yang paling cepat dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada. Kemudian contoh yang lain, coklat is the most delicious food of all. Coklat itu makanan yang paling lezat ya dibandingkan dengan makanan yang lain. Tetapi ya ini subjektif ya. Cuman ini sebagai contoh bahwa coklat ini the most delicious food of all. After superlative adjective, we often put prepositional phrase, ya, starting with in or of. Jadi kalau kita menggunakan superlative adjective, biasanya di situ nanti diikuti oleh preposition. Misalkan the fastest animal in, ya, in the world. Kemudian chocolate is the most delicious, ya. Food of all, of dari mana, dari semua. Jadi ada penambahan preposition. Or clause starting with that, bisa juga klausa yang diawali dengan that ya. Contohnya di situ, this car is the most expensive thing that I have ever bought, ya kan? Itu menggunakan klausa yang diawali dengan that. We usually put the before superlative adjective. Dan ini perlu diingat juga bahwa kita itu meletakkan the, ya, artikel the sebelum adjective itu, sebelum superlative adjective. The nicest person, ya kan? The spiciest food, the most ridiculous one, ya kan? The most ridiculous joke, itu semua diawali dengan the untuk menandai bahwa itu superlative. Ya, kemudian superlative form of adjective. We make superlative form in two ways. Ada dua cara ya. Seperti halnya komparatif tadi ada caranya ya, menambahkan ir. Kalau ini superlatif menambahi ist. Ya, contohnya di situ big menjadi biggest, noisy menjadi noisiest, little menjadi littlest. If the adjective has one syllable or if it has two syllable and end in y or li, we add ist to the adjective. Jadi kalau kata sifatnya memiliki satu syllable atau memiliki dua syllable kemudian berakhiran y atau li ya,
maka kita tambahi est. Kemudian, if the adjective is too syllable and doesn't end in y or li, or if it has three or more syllables, we add more. Tetapi kalau kata sifatnya itu memiliki dua syllable, kemudian dia tidak, kata tersebut tidak diakhiri dengan y atau li, ya, maka kita menambahi mos. Ya, contohnya di situ modern, ada lebih dari dua ya, memiliki dua syllable kan. Modern kan ada dua, tetapi di situ juga tidak diakhiri oleh y sama li, maka menambah mos ya, menjadi mos modern. Dangerous, dangerous, tiga ya, ini tiga syllable, tiga syllables, maka most dangerous. Kemudian yang terakhir, we never use both most and est at the same time. Tidak ya, kita tidak menggunakan most sama est dalam kesempatan yang sama, dalam waktu yang sama. Oke, ini ada beberapa bentuk irregularnya, seperti halnya tadi, komparatif, superlatif juga ada ya. Good menjadi best, bad menjadi worst, little menjadi least, much menjadi most, far menjadi farthest atau furthest. Ya, itu contoh-contohnya. Kemudian, should we use comparative or superlative? Jadi, apakah kita harus menggunakan komparatif atau superlatif? Kapan ya kita menggunakan komparatif dan kapan kita menggunakan superlatif? Oke, kita menggunakan komparatif ketika kita mau membandingkan dua hal, dua kelompok ya. Maka kita menggunakan komparatif. Contohnya di sini misalkan Alaska is bigger than Texas, kan ada dua ya negara bagian yang dibandingkan. Kemudian we use the superlative form when we are talking about one thing among a group of three or more things. Jadi kita menggunakan superlatif itu ketika kita membicarakan satu hal ya di antara kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih. Ya, misalkan I have three cats, saya punya tiga kucing ya. The oldest is named Charlotte. Berarti ada dua lagi ya yang lebih muda. Yang paling tua ini satu yang namanya Charlotte. Jadi begitu. Kalau dua hal kita menggunakan komparatif, kalau tiga atau lebih kita menggunakan superlatif. Intinya di situ ya. Oke, kemudian should we use comparative or superlative? Ya jelas kalau membandingkan dua hal ya kita tidak menggunakan superlatif. Ya contohnya di situ I have two cats, Charlotte is the oldest. Ini tidak bisa kayak gitu ya, karena kan hanya ada dua hal, maka tidak boleh menggunakan superlatif. Kemudian tadi ya, kalau yang cuma dua ya harusnya menggunakan komparatif ya. Unusual expression with comparative, ini ungkapan ya yang tidak biasa, tetapi ada ya menggunakan komparatif. Contohnya di situ rumusnya adalah the adjective plus er, the adjective plus er. The bigger they are, the harder they fall. Ini kalau kita terjemahkan artinya semakin besar dia, semakin harder, susah ya, sulit untuk jatuh. Ya, semakin besar dia, semakin susah untuk jatuh. The more, the merrier. Ya, di sini tidak ada verb sama sekali ya. Tapi di contoh satu tadi ada verbnya. Kemudian penjelasannya bahwa bisa ya, bisa kita menggunakan verb, bisa juga tidak menggunakan verb. Oke, jadi itu berkaitan ekspresi yang tidak biasa dalam komparatif. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama, we form comparative adjective with adjective er or more adjective ya. Jadi rumusnya kalau kita menggunakan komparatif itu ada adjective kata sifat kemudian diikuti oleh er, atau bisa saja ditambahi more ya, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian kalau kita bentuk superlatif itu kita nambahi adjective, kemudian
ada IST di situ ya, adjective tambah IST, atau bisa juga pakai most sama adjective. Komparatif kita gunakan untuk membandingkan dua hal, dua kelompok. Tapi kalau superlatif untuk yang tiga atau lebih. Kemudian yang terakhir ada ekspresi yang spesifik atau khusus ya, tidak biasa, yaitu the more the merrier. Seem a little strange but we sometimes see them. Kelihatannya apa namanya, tidak umum ya, tetapi ada ya, the more the merrier. Oke, jadi itu untuk hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga ini bisa kita serap ya, kita pahami, sehingga nanti bisa membantu Anda ketika Anda mengerjakan soal TOEFL, terutama bagian structure and written expression. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.